Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel aku AZ.K. Jadi, kepada korang semua yang baru beli PC ataupun baru beli laptop gaming, mesti korang nak beli aksesori yang bagus, betul tak? Ha, dekat sini memanglah kita ada banyak headset-headset yang bagus, contohnya macam Razer Kraken. Tapi masalahnya kat sini, harga dia memang mahal nak haram. Kalau kau baru belilah kan, laptop harga RM6,000 kan nak keluar lagi RM300, memang tak ada lah cerita dia, betul tak? So hari ni aku ada sebuah headset untuk korang semua yang harga bawah RM100 sahaja, iaitu Armageddon Nuke 5 dengan surround sound. Dengan harga bawah RM100 kau boleh dapat the surround sound ni, which is kinda nice lah. Jadi tak nak buang masa, roll the intro macam biasalah. Okay, sebelum aku mula review pasal headset ni, aku nak cerita korang semua perbezaan di antara headphone dan headset. Okay, first kali, headset ni adalah sebuah headphone tapi dengan mic. Ha, mudah je. Headphone pula adalah sebuah headphone lah, dia tak ada mic. Tu perbezaan dia. Jadi lepas ni kalau kawan korang tanya lah kan, headset ni berapa harga kau pakai headphone, kau ceritalah perbezaan di antara dua benda ni. Ilmu tu. Okay, kita balik ke review headset ni sendiri. Macam aku cakap tadi, headset ni ada surround sound. Mesti korang tanya apa function surround sound ni. Nak cerita dia macam ni lah. Surround sound ni memang function gila lah. Tambah ni kalau kau main game jenis FPS macam Valorant ataupun CSGO, untuk Battle Royale pun dia berguna juga. So headset ni dia macam ada kedudukan keseluruhan lah. Bila kau pakai headphone ni, kau tahu lah enemy dari kiri atau belah kanan ataupun kat belakang kau, kau dapat rasa lah menggunakan audio tu saja. So tu penggunaan surround sound ni. Dan kau boleh dengar music juga menggunakan surround sound ni, which is very nice. Kau rasa macam dunia sendiri lah kan. Dia macam audio tu berpusing-pusing kat kepala kau. Kau boleh dengar kat belah kiri, kat belakang, which is very nice lah. Tu penggunaan surround sound ni. Sebenarnya dia ada explanation yang lebih detail, tapi aku cerita korang semua ni dengan lebih mudah sajalah. Untuk design headset ni, ia menggunakan design yang simple je. Headset ni ada RGB tapi dia tak adalah nampak terlalu meriah dan membuatkan kau nampak kebudak-budak kan. Selain tu, headband headset ni pun jenis auto adjust, so kau tak payahlah fikir pasal dia longgar atau ketat sangat tu. Tapi satu peringatan aku kat korang semualah, apabila korang beli headset ni, dia mungkin agak ketat sikit lah daripada biasa tu, disebabkan dia getah. So kau kena biasa pakai lama-lama, dia akan longgar sedikit lah. Kalau kau letak headset ni dekat kepala kau pun, kau tak rasa macam ada benda yang ada kat kepala kau. Dia macam ringan gila. So kau gerak-gerak macam ni pun rasa macam, oh, ada headset kat kepala aku ni. Dan lagi satu, disebabkan dia headset, semestinya dia ada mic inline control, di mana kau boleh naikkan volume dan juga mutekan mic ni sendiri. Dan lagi satu, dia menggunakan port jenis USB-A untuk connecting dengan kau punya PC ataupun laptop. Ha, cakap pasal mic tadi, macam mana kualiti mic dia sendiri? Okay, mic yang digunakan pada Armageddon Nuke 5 ni, ia menggunakan omnidirectional punya mic, which is good and bad at the same time. Apa yang bagus, kau punya audio lebih jelas lah disebabkan dia omnidirectional. Tapi benda yang tak bagus pula adalah dia akan detect lah mana-mana audio daripada persekitaran mic tu sendiri. Contohnya macam bunyi kipas, bunyi lampu. Ha. So kalau kau duduk dekat kipas tu, ha, memang kau pisang lah. Tambah lagi kalau kau tak pakai extension untuk perbaiki kau punya audio mic tu, cerita dia macam ni lah. Alright guys, ni aku testing suara daripada Armageddon Nuke 5 ni. Audio dia okey, tapi bila kau senyap kan, aku duduk depan kipas, pisang lah, bunyi dia memang macam siut. Ni aku senyap sekejap, aku dengar bunyi angin dia. Kuat tau. So bagi aku susah lah nak cakap korang semua adakah mic dia bagus atau tidak. Dia dari segi audio kualiti suara tu bagus je, tapi disebabkan audio lain boleh masuk, dia membuatkan dia kurang sikit lah. Tapi satu cara untuk membaiki masalah ni adalah menggunakan extension ataupun software untuk membaiki kau punya audio ni. Antaranya kau boleh guna RTX Voice, Nvidia Broadcast dan banyak lagi software-software kau boleh gunakan, di mana ia boleh detect suara luar lain pada suara kau, which is sangat useful lah kalau yang kau nak streaming pakai headset ni. Okay, untuk yang terakhir adalah dia punya audio kualiti. Adakah headset ni mempunyai audio quality yang bagus? Jawapan dia, yes. Audio yang dihasilkan daripada headset ni memang bagus. Bunyi dia memang lunak, bass yang kuat. Cuma di part vokal dia macam tenggelam sikit lah. Tapi overall tu memang nice dari segi harga yang ditawarkan tu sendiri. Kepada korang semua yang nak tahu lebih teknikal, headphone ni mempunyai 40mm driver. Jadi disebabkan itu, bunyi dia memang sedap lah. Cuma ear cushion ni rasa agak kurang selesa lah bila kau pakai pada jangka masa lama, disebabkan dia rasa panas. Tapi dia memang akan block banyak bunyi background tu lah. Dia macam hampir-hampir rasa macam ANC. Tapi tak adalah sampai tahap kau tak dapat dengar langsung tu. Jadi itu saja ulasan aku tentang Armageddon Nuke 7 ni. Sebuah headset yang sangat berbaloi jugalah bagi aku. Ia datang dengan fungsi-fungsi yang kau nak, seperti 7.1 surround sound, sebuah mic yang okey, auto adjustable headband dan banyak lagi. Jadi kepada korang semua yang berminat nak dapatkan headset ni, korang boleh tekan dekat link di description. So itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye bye.